Kejagung telah menampilkan ke publik para tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, yakni Sambo, Putri, Barada Eliezer, Bribka Riki, dan Kuat. Selain mereka, Kejagung juga menampilkan para tersangka dalam kasus obstruction of justice, yakni Verdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cak Putranto, dan Irfan Widianto. Pertama kalinya Brigjen Hendra Kurniawan ditampilkan ke publik bersama tersangka lain di sampingnya Kombes Agus Nurpatria. Keduanya sempat mengenakan masker, namun tak lama masker tersebut dilepas petugas. Tak berkata-kata, para tersangka balik masuk ke dalam gedung Jampidum Kejaksaan Agung Rabu 5 Oktober 2022. Sebelumnya terkait pengusutan kasus tewasnya Brigadir J, Karopaminal Divpropam Brigjen Hendra Kurniawan adalah orang yang juga dinonaktifkan dari jabatannya mulai Rabu 20 Juli 2022 malam. Ia diduga sebagai pihak yang melarang keluarga membuka peti jenazah Brigadir J. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.